Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview masker premium dari Sumo. Masker premium dari Sumo ini dia ada 11 warna. 11 warna ya. Warnanya macam-macam ya. Ada hijau, hitam, pink, merah, biru, abu, biru tua, biru muda, atau purple dan putih ya. Ini dia boxnya, dan di sini ada mereknya ya, Sumo ya. Jadi dia ini bentuknya duckbill shape. Dia dapat menahan debu, materialnya tipis banget dan cerah ya, nampak untuk bernapas ya. Sini dia ada 10 warna ya. Dan di sini dia termasuk dalam premium ya, premium masker. Di sini dia ada packagingnya dari Sumo itu. Ini yang warna hitam ya, dari duckbill-nya ini warna hitam. Bukan warna hitam, ini warna hijau. Hijau neon. Nah, ini dia ada logonya ya, Sumo di sini sebelah kiri. Desainnya ini, dia desainnya seperti ini. Dia punya earloop-nya juga warna hijau. Di bagian atasnya ini dia nggak menggunakan kawat yang aluminium itu, nggak ada kawat aluminium. Desainnya persis banget sama Sensi ya. Sensi yang membedakan di sini ada mereknya ya. Ini buatan dari, di sini nggak kelihatan ya. Dan di sini ada kemenkesnya. Oke, kita coba. Maskernya seperti ini, warna hijau ya, keren. Untuk bernapas juga oke. Sini tipis banget ya, kita lihat. Tipis sekali. Iya, earloop-nya juga enak, nyaman untuk dipakai. Jadi begini cara pakainya ya. Untuk bicara juga lumayan ya. Maskernya nggak turun. Turun dikit ya, tinggal naikin lagi dikit. Seperti ini. Dari sini bisa lihat ya. Lumayan rapat ya. Lumayan rapat untuk masker ini. Enak dipakai sih. Untuk bernapasnya juga enak. Dan bagi Anda yang menggunakan kacamata, oke, kita coba ya. Apanya di sini ya. Ini saya udah bernapas. Ini kacamatanya nggak berembun ya. Oke sih ya, ini cocok juga bagi Anda yang menggunakan kacamata karena kacamatanya tidak berembun ya. Kita bisa lihat di sini. Oke nih, dalam segi fashion juga oke, bagus, fashion cocok. Masker Anda hijau, eye catching banget ya, warnanya neon. Oke, ini maskernya seperti ini. Di sini dia tulisnya premium mesh duckbill mesh type. Jadi tipe yang duckbill ya. Di sini ada mereknya Sumo. Di sini ya maskernya mereknya Sumo. Di sini ada warnanya hijau. Dan di sini satu set ini isinya 25 piece. Oke, masker ini tiga harganya 40 ribuan ya, 40 ribuan 25 piece. Jadi satu piece-nya itu kurang lebih 10 ribu, 1000,
1000 lebih dikit ya, 1000 lebih dikit harganya. 35.000 25 piece. Di sini dark build shape, dust proof. Ini maskernya tipis ya dan gampang tuh bernapas. Di sini udah ada ISO-nya. Di bagian belakangnya ini di sini ada terangannya ya. Sini cara pakainya. Dan di sini udah ada ISO-nya, kemenkesnya juga udah ada. Maskernya untuk satu kali penggunaannya, jangan dicuci dan digunakan kembali. Ini maskernya single use ya, bukan masker bedah. Untuk dari segi materialnya, ini dia seperti ini. Talinya. Ini model duckbill yang sangat terkenal ya. Sekarang udah ada warna-warni. Ini yang warna hijaunya ya. Di sini ada mereknya. Dan bagian dalamnya, ini dia buat menyerap droplet. Dan bagian depannya dia buat menahan. Oke guys, ini review dari kami, Onatech, mengenai masker sumo premium duckbill ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna pada semuanya. Jika kalian menyukai video ini, please like dan komen di kanan bawahnya seputar masker ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you guys.